Ini pula mengenai bekalan minyak masak. Syarikat minyak masak bersubsidi perlu menyegerakan pembukusan dan membuat pengagihan bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi di pasaran. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Azman Adam turut menyeru orang ramai tampil menyalurkan maklumat jika terdapat peniaga membuat pembelian bersyarat minyak masak paket. Kuantiti yang dikeluarkan dan kuantiti yang ditekan oleh kerajaan setakat ini adalah kekal, tidak ada pengurangan pun. Bahkan ditambah lagi dengan apa dia, minyak masak botol. Kalau dulu setiap bulan kita cuma diputuskan 60,000 metrik tan sahaja minyak masak polybag yang 1 kilogram, tapi sekarang ini skim tersebut diperluaskan kepada minyak masak botol.